apa namanya kita tadi? Beka Lopez. Oh, Beka Lopez. Beka Lopez. Bukan sahabat Beka. Bukan. Beka Lopez. Beka Holy. Beka Mani bisa. Banyak yang mau. Kita pilih baik. Kita deal ke apa nih? Udah, Beka Lopez. Beka Lopez. Beka Lopez. Oke. Beka Lopez yang di dunia nyata maupun tidak nyata. Oke ya. Untuk hari ini kita bakalan flashback perjalanan Beka. Dari yang pertama itu sekitar tahun 1920. Wah, ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ini 2016. Yeah. Tahunnya berarti dikurang 2 man, jadi 2003. 2017. Ya. Matematika gua agak kecil man. Aku kemarin semua enggak terus, semua. Itu bakalan flashback dari awal terbentuknya BK sampai sekarang. Cak mano BK ini ya lumayan lah. Lah mulai ada di hati masyarakat. Oke. Dia di hati kan. Jadi aduh ini tato BK. Tato dasu BK. Saking itu yo saking sopan yo. Jadi kalau di awal kemarin yang di yang pertama kita ngobrol-ngobrol tentang personil BK. Mano awal terbentuk BK, terus apa harapan ke BK, terus ngapo kita di BK. Nah, yang di kedua yang sekarang ini kita bahas tentang apa mau? Jadi kita hari ini ngebahas tentang kan? Second anniversary Bujang. Wow! Kasih nyanyi dulu. Jadi kita di ulang tahun yang kedua ini Bujang Klakar bakal ngasih episode yang spesial. Wow. Spesial berarti pakai clock. Bisa itu martabak. Bisa. Spesial gitu loh. Benar, benar. Yang di spesial ini ada Pobae agak dijelas oleh Kak Win. Sinar, man. Aku ngomongnya apa kalau Kak Win? Jadi yang di second anniversary ini bakal dijelasi oleh Sinarman. Sinarman nama Windri ini. Boleh pilih Sinarman? Aku ya. Jadi kan dia kebagian ngomong. Ya aku kapan ngomong ya? Kapan ngomong dulu ya. Jadi kan dia di sini ada berapa spesial mau tiga, ya? Tiga itu kan salah satunya di segmennya di edisi satu-satunya itu kita datang ke rumah-rumah warga. Wow, luar biasa. Kalau tahun yang ulang tahun yang pertama kita kan personilnya baik, tim-timnya baik. Iya, kalau di studio, di studio. Kalau ulang tahun pertama kita kan door-to-door-nya nawari asuransi ya. Iya. Sekarang panci. Nawari panci sekarang. Tidak, jadi yang kedua ini kita datang ke rumah warga, door-to-door langsung darat turun ke lapangan. Bawa linggis. Itu bobol. Apa yang Pak itu ke lapangan? Jadi kita tanya-tanya tentang BK ya kan? BK. Jodoh BK dah, ya kan? Yang kalau udah tahu kita apa ya? Kalau udah tahu kita suruh tahu. Suruh tahu. Yang kedua kita tanya, kalau dia tahu BK dia pasti tahu ada sketsa favorit dia kan? Benar. Yang ketiga, kalau dia juga tahu ada sketsa favorit, dia pasti tahu personil BK mana yang dia senangi kan? Jadi kita tanya tentang BK langsung turun ke lapangan. Jadi semuanya sudah kita tanya. Jadi respon-responnya ya campur lah kan. Di situ kemarin pas datang ada Kak Win juga pas kita turun ke lapangan. Jadi Kak Win bisa jelaskan responnya. Nah, jadi di BK anniversary yang kedua ini, wow, spesialnya kita langsung turun ke lapangan melibat ke masyarakat. Motor royal kita Pak. Kerja bakti. Jadi di anniversary yang kedua ini selain tayangan-tayangan yang lucu, kita juga akan nampil ke tayangan komentar dari masyarakat mengenai program BK. Iya. Sebenarnya yang minta diwawancara itu banyak. Iya. Kita kewalahan sih kami. Iya. Mati, gak tercukup. Itu wawancara yang manusia. Lupa bawa baterai. Jadi yang ini acara uka-uka. Jadi yang beruntung baik ini terpilih kita masuk ini di tayangan ini lah. Jadi apa deh? Apa sih? Jadi apa deh? Nama apa deh? Kau jadi apa deh? Oke, berhasil dengan wawancara ini. Check it out! Wee! Alhamdulillah sering. Oh, hobi. Kalau nonton sering. Pernah. Tahu lah. Pernah. Yang hobinya yang kawin lari. Kita kawin lari deh. Kawin lari. Iya, kita kawin lari. Kawin lari. Kita besok kawin lari. Iya. Besok kawin lari. Iya. Yes. Yang itu lucu. Mereka kawin sambil lari.
Saya terima nih kadang kawinnya Maimunah binti Tukimin dengan seperangkat alat masak dibayar tunai. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istri. Sama yang tidur di jalan, madai nunggu kawan tidur di jalan. Yang saya senang itu pas di acara makan di luar. Kalau makan di luar tuh ceritanya tuh pas pertama-tama tuh kayak anak orang kaya. Itu kawan-kawannya itu seolah-olah mau dikasih apa kayak harapan ya. Pas sampai di luar nyatanya pakai tikar. Api baru gitu. Ayam tepung kayaknya. Dengan adonyo ayam tepung itu, padahal ayam itu nak digoreng, nak ditepung kan. Nah, tak taunya dikasih tepung. Ketawa lah pokoknya, cuman gara-gara HP baru. Hadiahnya cuman ember, aku lucunya itu lah. Kenapa nak ember kayak. Iya, Windri dari dokter, Dubaya dari kurus lanangnya. Nak darah itu. Yang Spiderman. Lucu, manjat pucuk plafon. Oh, yang pasti itu nah, apa namanya tuh? Ngomong duitnya dalam bak, ngomong duitnya bawa kasur. Kalau yang rumah duitnya di dalam bak. Kalau yang tas duitnya ambil di bawah ini, bawa bantal ya. Nak nyari kosan, nak murah di WC baik. Aidah, aku tadi minta kamar mandinya di dalam, bukan di dalam kamar mandi mah ini. Kita cuma masih baca nih. Yang duit nyangkut di ban. Aidah, dia palsu. Ayam ini. Pemainnya itu yang tinggi tuh, siapa? Pian. Ah, Pian. Cuman Pian itu ke kalau menurut sisi lawak itu lah sudah mulai bagus, tapi penyambungan kata-kata untuk dari pemain-pemain kawan-kawan itu harus di ini apa? Sejalur, jangan gitu, Mas. Kakak ini galak di kolai terus kelakar yo. Itu Windri itu namanya. Paling lucu Kak Windri sama Kakak Bontet. Semoga panjang umur, disehatkan, dilancarkan rezekinya. Ya. Happy birthday buat Bujang Kelakar. Semoga sukses, tambah lucu. Harapannya ya makin sukses lah, makin solid juga. Dan juga ya kalau baca ada tambah cerita yang baru yang lebih lucu kan. Pokoknya selalu jaya lah buat mereka gitu. Selamat ulang tahun untuk Bujang Kelakar yang kedua. Makin rame lagi lah cerita-cerita yang terbaru, ditunggulah pokoknya. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang ininya perjalanannya, bagus itu acaranya, bagus pula episodenya, pemain juga bagus-bagus. Oh, harapannya semakin nambah lucu, nambah apa namanya tuh filmnya tuh nambah lagi itu nah, terus nambah maju. Selamat ulang tahun Bujang Kelakar. Semoga nambah sukses, nambah jaya, terus
semakin baik lagi. Semoga sukses selalu. Jaya selalu. Dilancarkan. Kalau masalah untuk komediannya itu harus ditingkatkan lagi. Lawaknya itu ibarat tuh cari sisi-sisi yang untuk di luar, apa namanya itu kayak daerah-daerah yang jauh gitu, kayak di taman-taman. Selamat ulang tahun untuk komedian Sriwijaya TV, Bujang Kelakar. Semoga tambah sukses selalu. Itu tadi tayangan wawancara kita sama 2 juta warga. Warga yang diseleksi jadi 7 atau 8. Itu yang terpilih bang itu. Terpilih jadi 7. Cuman banyak mewakili dari 2 juta warga tadi. Wakil kok jadi masuk apa? Siapa ini? Siapa? Kau ya. Jadi dari video tadi baca kita ambil kesimpulan, jadi rata-rata warga yang kita datang ini ngasih dukungan, ngasih doa, ngasih harapan, terus juga ada beberapa yang ngasih juga masukan. Jadi segalanya kita tampung, agak bakal kita pelajari galo. Iya. Terima kasih untuk warga yang sudah ngasih doa dan harapannya untuk ulang tahun BK ini. Terus kalau yang komentarnya yang tidak tertayang di TV minta maaf, agak kita tayangkan juga di lain waktu ya. Okay. Kita edit lagi, Win. Udah ulang tahun berikutnya, bro. Setahun lagi. Dirapel. Jadi, ya kami sebagai personil Bujang Kelakar dan tim Bujang Kelakar ucapin terima kasih ya. Selama 2 tahun ini, sorry kau ya. Sudah 2 tahun yang pertama sudah nonton kita kan, yeah. Ngasih waktu luang untuk nonton. 2 tahun itu waktu lama, Mas. Kalau dihitung per jam itu berapa, Man? Jadi terima kasih yang pertama yang sudah kita datangi itu, terima kasih sudah mau ditepati waktunya untuk wawancara. Ada yang ngejelas temanis. Iya. Yang kedua yang sudah nonton di YouTube juga kami ucapin terima kasih ya. Terima kasih yang subscribe sudah kami juga ucapin terima kasih. Yang mau jam sudah nonton di TV Sriwijaya TV juga kami ucapin terima kasih. Semua masukan yang ada di video tadi maupun di YouTube akan kami tampung. Jadi jadi masukan untuk kami untuk bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa saksikan terus Bujang Kelakar di Sriwijaya TV hari Senin pukul 19.30 dan hari Jumat pukul 20.30. Untuk itu. Untuk itu kita saksikan episode-episode selanjutnya di Di mana? Kamu di TV.